kami adalah mami-mami muda di Mineral Botanica. Nah, jadi kan kita sebagai mami-mami zaman now, kita kan make up-nya kayak yang up to date gitu kan. Jadi untuk memperingati apa nih kita? Nah, sebentar lagi kita mau memperingati Hari Ibu. Maka kita mau challenge diri kita untuk merecreate look dari mami-mami kita. Nah, ini look mamaku tahun 85. Waktu itu pakai look Jawa karena kita berasal dari suku Jawa. Nah, jadi ini tuh foto aku sama mamaku. Ini waktu tahun 2018. Jadi dia tuh lebih seneng kayak gayanya lebih modern aja sih. Oke, jadi kita akan mulai challenge kita. Nah, jadi pertama-tama kita mau pakai apa dulu nih? Biar bagus makeupnya, kita pakai skincare dulu ya. Oh iya, aku mau pakai yang toner, whitening, buat combat sama alis. Abis itu aku juga mau pakai ini. Tapi setelah itu kita harus pakai day cream-nya whitening complex juga. Oke. Okay. Nah, tadi kan udah dibersihin pakai toner. Sekarang kita lanjut ke tahap mana nih? Nah, kita sekarang pakai day cream-nya whitening complex ya. Jadi tadi udah di tahap skincare, sekarang kita masuk ke tahap makeup-nya nih. Kita pakai apa selanjutnya? Ini kita pakai CC cream ya. Itu dipakai sebagai primer. Jadi kan kita sebenarnya mau lihat nih kan. Nah, aku sih biasanya mulai dari alis dulu karena kan alis tuh kayak bagian part paling susah gitu kan. Apalagi alis ibu-ibu zaman now sama yang zaman old kan beda gitu ya. Iya, jadi aku perlu banget nih nutupin alis aku pakai concealer ini supaya bisa jadi alis yang segaris gitu. Nah, setelah concealer selesai, kita sekarang lanjut ke kita mau pakai yang loose powder aja ya, Sil ya? Oh, iya. Biar kayak makin kita lebih natural ya. Oke. Okay. Nah, di sini pakai blush on. Kamu pakai blush on? Pakai yang dari Glow Palette ya. Aku pakai yang Wonder Cream. Nah, Wonder Cream ini aku mau pakai buat eyeshadow, sir, sama blush on. Oh, jadi sekalian. Okay. Iya, kan ini kan lip cheek eye Wonder Cream. Oh, oke. Kan udah pakai ini blush on nih yang belum terlalu nomor banget kan. Tuh yang masih natural. Nah, sekarang aku sih biasanya mama aku pakai ini. Yang buat bawah mata. Pakai. Oh, di bawah mata. Jadi eyeliner-nya bukan di atas mata, di bawah mata. Pakainya di bawah mata. Oh. Okay. Kadang kalau dia lupa langsung. Tolong dong. Nah, kalau mama aku beda lagi nih. Dia senang banget contour, tapi mulainya dari alis sini. Langsung kesini, bukan sambungan di sini, jadi sambungin. Jadi gini, aku mau pakai contour dari Glow Palette yang bagus ini ya. Oke, iya. Sekarang kalian juga sama ya, agak-agak pink juga. Iya.
Nah ini lebih bagus lagi kan aku sekarang. Nah iya bener. Jadi kayak lebih seksi gitu kan, kayak independent woman. Tadaaa! Ini hasil look dari makeup kita. Gimana? Udah mirip belum sama ibu kita? Cantik mana yo? Jadi kami mau mengucapkan selamat hari ibu untuk ibu-ibu kami dan ibu-ibu di luar sana. Selamat hari ibu!